welcome to the Digital Gathering FMC. Hallelujah. Let's give God a big praise. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let us pray together. Father, we want to thank you for this beautiful day, Lord, this beautiful day that we may encounter you again, Father. Father, we pray for everybody tuning in, seeing this digital gathering celebration. Lord, bless them, Father. Touch their hearts, especially those who do not know you yet, Father, that they may know you as the Lord and Savior, Father. Father, we also want to bless our pastors, Lord, Pastor Victor and Pastora Fifi, Lord, in their ministry, in everything that they do, Lord. Will you prosper them, Father? And will you give them new wisdom and new hope and new joy, Father, and new anointing upon our leaders, Father? And also, we ask you to bless your servant, Pastor Samuel Dudit, Lord, who's going to serve us today, that the words from his lips are from your heart, Father. We thank you. We're excited and we are ready to praise and worship you, the King of Kings and Lord of Lords. If you believe it, say with all of your heart, Amen. Hallelujah. He gives us a new song. Hallelujah. Amen. And worship him together. Amen.
like this church. Come on. Come on, FMC. You are here as we lift you up. You are riding on our grace, being drawn over everything. You are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and we change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over us. Of joy. Amen. Father, we want to enjoy your presence. We want to enjoy your presence, Lord. Hadiratmo. Saat umat mencari wajah.
Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud, menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudus-Nya Menuhi baik-Mu, dan ku
worship him. Music, let the music worship the King. Deze plaats. Maupun di rumah-rumah. Ook bij iedereen thuis. Dimanapun kami berada. Waar we ook mogen zijn. Karena Engkau Tuhan yang maha hadir. Omdat u de aanwezige God bent. Yes, Engkau omnipresent. U bent omnipresent. Terima kasih Tuhan. Dank u wel Heer. Sehingga yang lemah dikuatkan. Alle zwakken worden versterkt. Susah terhibur. De mensen met moeite worden vertroost. Yang perlu jawaban. En zij die verlangen naar een antwoord. Menerima jawaban. Zullen die ontvangen. Halleluja. Halleluja. Yang percaya beri tepuk tangan. Jullie die geloof geef een applaus. Katakan. Zeg. Amen. Halleluja. Halleluja. Puji Tuhan. Prijs de Heer. Pada hari ini juga kita bersyukur. Ja, vandaag zijn we heel dankbaar. Ja, karena Bapak Pendeta Samuel Dudi Haryanto. Onda. Ya. Samuel Dudi Haryanto. Yang sudah lama kita rindukan. Waar we al zo lang naar verlangen. Akhirnya bisa datang dan melayani kita di dalam acara ini. Kan komen en ons dienen tijdens deze dienst. Ja. Nantikan sesuatu yang spesial. Verwacht iets bijzonders. Amen. Amen. Karena saya kenal beliau. Want ik ken deze pastor. Bagaimana persekutuannya dengan Tuhan begitu. Hoe hij zo intiem is met God, hoe mooi dat is. Sehingga dia mendapat banyak hal dari Tuhan. Waardoor hij geweldige dingen van God heeft ontvangen. Suara kenabiannya. En zijn profetische stem. Sangat memberkati banyak orang. Is zegen tot veel mensen. Ayo katakan pada sebelahmu. Kom zeg tegen degene naast u. Pada saudaramu. Tegen uw broeder. Ini ada perkara besar. Zijn geweldige Halleluja. Dingen. Zijn geweldige dingen. Ja, terima kasih Pak Samuel Dudi. Dank u wel Pastor Samuel. Kami persilahkan. We geven u het woord. Tuhan memberkati. God zegen.
Shalom, puji Tuhan. Tuhan sangat memberkati kita. Luar biasa hari ini perayaan pertemuan gereja FMC atau Full Gospel Mission Church. Satu anugerah yang luar biasa kita bisa bertemu kembali. Saya Pak Samuel Dudi. Kira-kira sudah 23 tahun dan bahkan beberapa kali saya ada di Delft dan di Belanda. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, bersyukur. Dan juga tentunya kepada Pak Victor dan Farah Kemila dan Ibu Vivi, Farah Kemila. Juga Joy dan Jessica. Ya, dan semua jemaat yang dikasih Tuhan, saya bersyukur hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena semangat yang patah, keringkan tulang. Karena apa yang terjadi hari-hari ini bagi dunia sangat mencekam. Bahkan Indonesia pun mengalami keadaan yang tidak semestinya kita inginkan atau kita mau. Tapi kalau ini semua harus terjadi, kita tidak bisa mengerti. Semua ada dalam kontrol ilahi. Semua ada dalam kehendak ilahi. Makanya Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa yang menjadi kehendak Bapa terjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Dan pasti rencana Tuhan tidak pernah gagal. Puji Tuhan, sahabat-sahabat kekasih Tuhan yang ada di Delft dan juga di tempat yang lain. Saya percaya saya diberikan tema pada saat ini adalah temanya God's Guidance. Artinya tuntunan Tuhan atau petunjuk Tuhan. Nah, bagaimana seorang yang hidup berjalan dalam tuntunan Tuhan dan petunjuk Tuhan? Apa itu petunjuk Tuhan? Kita makin mengerti. Petunjuk Tuhan yaitu firman Tuhan sebagai pedoman. Firman Tuhan sebagai basic. Tanpa firman Allah, kita tidak akan mengerti arah tujuan hidup mau kemana. Karena nilai semuanya akan berakhir. Kita bukan hidup di dunia, semuanya bersifat sementara. Bahkan Tuhan adalah nahkoda dalam bahtera kehidupan rumah tanggamu. Ada firman yang hidup yang akan menuntun engkau. Karena firmanmu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Maka dialah kompas kehidupan, akan menunjukkan kemana engkau akan berjalan. Ke utara, selatan, timur, dan barat. Maka firman itu juga menjadi filter buat hidupmu. Dan dasar kehidupan yang kuat dan kokoh. Karena apa? Injil ada kekuatan Allah. Firman ada kekuatan Allah. Itu membuat hidupmu akan berbeda. Karena engkau mendapat petunjuk. Karena engkau akan mendapat tuntunan. Pengajar untuk selalu di jalan Tuhan. Di jalan yang benar. Di jalan keselamatan. Itulah firman. Dan bersama dengan Roh Kudus yang mengurapi engkau. Makanya Tuhan mengatakannya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka Tuhan menyatakannya, yaitu Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi tanpa pengenalan pribadi, akar yang kuat akan kuasa firman, tidak akan terjadi pertumbuhan batang kehidupan yang kuat. Untuk menopang kehidupanmu, untuk menopang pelayananmu, supaya engkau punya akar yang dalam, pengenalan yang dalam akan Tuhan, akan kuasa firman Tuhan, akan kuasa Roh Kudus, supaya seperti pohon kurma, sehingga engkau melihat bagaimana di padang gurun, di situ ada, di mana biji daripada pohon kurma tertindih batu. Tapi dia mencari apa? Bukan ke atas, dia ke bawah. Inilah kehidupan orang percaya. Yang harusnya mencari akar lebih dalam, lebih kuat, lebih dalam, lebih kuat, lebih dalam. Bukan. Baru setelah dia menemukan oase sumber mata air, dia akan naik ke atas dan mendongkel semua batu itu. Dan dia akan keluar dan menampakkan buah. Dan yang luar biasa, setiap onta yang lewat di situ, apa yang terjadi? Dia dalam kehausan dan di situ kantongnya. Karena kehausan di situ, kalau ada pohon kurma, di situ pasti ada sumber mata air.
Makanya sekalipun engkau sekarang sedang ada di bawah jam padang gurun, padang gersang, tapi Tuhan akan merubahkan padang gurun menjadi taman Eden, padang belantara akan menjadi taman Tuhan. Ada sukacita, ada sorak-sorai kemenangan. Makanya engkau akan melihat perbedaan. Maka orang yang dikatakan seperti pohon kurma, engkau akan menjadi gemuk dan segar. Bahkan seperti pohon aras Libanon yang tinggi 40 meter. Bahkan engkau akan kuat, bahkan menjadi tegaknya sebuah kehidupan. Makanya dipakai oleh Salomo untuk bait Allah. Dan apa yang terjadi kalau kita melihat seorang Daud yang luar biasa ini? Makanya dia juga seperti pohon zaitun. Ternyata orang yang diurapi, tetapi di dalam pohon itu ada gerunggang-gerunggangnya. Ternyata Daud harus belajar mengosongkan diri. Tidak ada artinya tanpa Tuhan. Kita nol, tapi bersama Tuhan satu, berarti nilai 10. Berarti bersama Tuhan kau disempurnakan. Karena kita belum sempurna. Makanya Daud dikatakan, Daud ada seperti pohon zaitun, orang yang diurapi Tuhan. Maka pentingnya, engkau mendapat petunjuk dari Tuhan. Karena apa? Karena ada kuasa urapan Roh Kudus. Bahkan sungguh-sungguh sampai tuanya berbuah lebat dan segar. Bahkan sungguh-sungguh luar biasa. Karena kita sadar, karena tuntunan Allah ada panduan. Ada panduannya, dipandu oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, berada bersama Tuhan untuk memastikan sampai kepada tujuan. Mana tujuan utamamu? Seperti Abraham berkata, aku mempunyai sampai tanah air surgawi. Aku harus sampai kepada tanah air surgawi. Itu yang menentukan, karena hidup di dunia kita hanya sementara. Semua akan kita tinggalkan. Kita tidak boleh terikat oleh apapun dan siapapun. Apapun itu benda, siapapun itu manusia. Maka kita tidak boleh terikat oleh apapun dan siapapun. Karena apa yang terikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang terlepas di dunia, terlepas di surga. Maka hari ini kita mau belajar sungguh-sungguh bagaimana cara Tuhan mengerjakan seorang Daud langkah demi langkah kehidupannya. Kita buka, yaitu kita belajar bersama-sama di dalam Mazmur 23 ayatnya, yaitu adalah dimulai dari ayat 1 dulu. Saya akan bukakan terlebih dahulu. Karena Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Perhatikan saudaraku. Tuhan adalah gembalaku. Gembala saat ada di depan itu menggambarkan gembala yang memimpin dan menyediakan, bahkan mencukupkan. Saya ulangi. Gembala saat ada di depan itu menggambarkan gembala yang memimpin dan menyediakan, bahkan mencukupkan. Lalu kalau gembala saat ada di tengah, menggambarkan bagaimana hidup untuk memahami dan mengerti keunikan setiap dombanya. Domba mempunyai keunikan yang luar biasa. Makanya di padang rumput beda dengan kambing. Makanya selalu menunduk, selalu rendah hati, humble. Dan ternyata gembala saat ada di belakang, perhatikan, menggambarkan ia memberi dorongan, memberi support, memberi dukungan, serta mencari domba yang terhilang dan tersesat. Oleh sebab itu, berdoalah dengan mengatakan dan menegaskan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Gembala bagi hidupku, gembala bagi keluargaku, gembala bagi pekerjaanku, gembala bagi pelayananku, gembala bagi sekolahku, gembala bagi kuliahku, gembala dalam profesiku, apapun seluruh aspek hidupmu. Tuhan gembala yang baik. Artinya, Tuhanlah yang akan memimpin, yang akan mendampingi dan memulihkan kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Dalam prioritas pertama, hidup kita hanya Tuhan. Prioritas kedua, keluarga. Prioritas ketiga adalah pekerjaan. Prioritas keempat adalah pelayanan. Nah, Tuhan yang berjalan di depan, Dia akan memimpin, Dia akan mencukupkan segala kebutuhanmu di dalam kehidupan keluargamu, di dalam seluruh aspek hidupmu. Maka Tuhan hadir, Jehova Zama. Karena Tuhan ada Jehova Rohi, gembala yang baik. Inilah penentu buat kita. Tuhan hadir selalu ada di tengah-tengah pergumulan di dalam kehidupan kita, keluarga kita. Dan Tuhan ada di belakang untuk mendukung dan memberi kekuatan.
kepada setiap kita, keluarga kita, maka kita takkan kekurangan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Semakin kita ditingkatkan manusia rohani kita, next level, go to the next level. Makin ditingkatkan levelmu, iman, pengharapanmu, kasihmu, bahkan terus kamu akan dibawa from glory to glory. Dan kamu akan dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Namun kita harus mengerti, yang dikatakan Raja Daud maksud bukanlah Tuhan adalah gembala saya, maka saya tidak berkekurangan, karena Dia akan memberikan banyak berkat kepada saya berupa harta dan kesuksesan. Bukan seperti itu maksudnya, tapi yang Raja Daud maksud adalah Tuhan adalah gembala saya, maka saya tidak akan berkekurangan, karena di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhanlah saya dapat menemukan segalanya yang saya butuhkan. Aku datang berikan hidup, hidup yang berkelimpahan. Inilah Tuhan menyatakannya buat setiap kita. Kita harus mengerti bahwa ternyata kehidupan kita bukan sekedarnya berkat-berkat secara fisik, secara materi. Karena apa yang di dunia kita ketinggalkan, Tuhan dapat berikan dunia ini. Melainkan berkat di dalam pengenalan dan hubungan yang akrab, hubungan yang karib, hubungan yang intim. Tuhan mau. Saudaraku, kalau engkau hanya dunia, makanya orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum. Makanya kita perhatikan. Kalau engkau hidupmu kaya jadi berkat, no problem. Enggak ada pun kotak jadi berkat. Hidupmu selalu blessing. Makanya Tuhan gembala kita yang mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan setiap pribadi kita. Sampai Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah aku lihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Luar biasa. Makanya Tuhan memberikan aku di padang rumput yang hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang. Rumput hijau di sini bukan berbicara mengenai warna saja, tapi lebih daripada pengertian makanan yang segar, makanan yang fresh, yang menyehatkan, yang menguatkan, bahkan yang meneguhkan, yang mengokohkan, yang tidak tergoyahkan oleh keadaan situasi kondisi apapun. Air yang tenang itu juga gambaran akan air yang jernih dan terus mengalir menyegarkan. Karena di dalam hidupmu ada air kehidupan, ada air yang sungguh menyejukkan, menenangkan, menyegarkan, memulihkan. Adakah air seperti itu? Ada, itulah air kehidupan. Makanya pentingnya firman Tuhan yang hidup. Maka kita tahu sekarang, Tuhan menyegarkan jiwaku. Ternyata jiwa itulah pikiran, perasaan, kehendak. Kenapa saudaraku? Tuhan berkata, Dia mau supaya, dan Filipi berkata, engkau harus punya pikiran perasaan Kristus. Engkau harus punya pikiran perasaan kehendak Kristus. Kenapa? Karena pada waktu Tuhan berkata, Dia mengosongkan dirinya menjadi rupa seorang hamba. Tidak ada yang dapat dibanggakan. Apa yang terjadi? Umur masih muda, tapi begitu masuk usia senja, masuk kemudian usia lanjut, semua akan berubah. Saya pun mengalaminya. Jadi saya pada waktu di Belanda, sepertinya semuanya berjalan. Tapi pada waktu kami sampai usia sekarang, ya mau mencapai 64 ke atas. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana cara Tuhan menuntun? Bagaimana cara Tuhan memberikan petunjuk? Nah, demikian juga Daud. Bukan berarti di hari tuanya dia tidak punya hikmat Allah. Justru semakin hari semakin hikmat Allah luar biasa. Karena selalu punya roh takut akan Tuhan. Roh takut akan Tuhan itu, maka bekerja sama dengan kecerdasan, bekerja sama dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Bijaksana dan takut akan Tuhan menjauhi kejahatan, kehidupan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Sehingga kita tidak bisa, kalau engkau ada dalam kehendak ilahi, kalau engkau terkurung dalam genggaman Allah, engkau harus sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru bagi engkau yang berbuat dosa. Maka Tuhan menyegarkan jiwaku. Enggak jadi orang yang stres kondisi keadaan seperti sekarang ini. Kondisi yang tidak mudah bagi seluruh dunia. Indonesia juga.
maka Tuhan menuntun aku di jalan yang benar. Kita perlu duduk jalan yang benar. Kenapa? Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Oleh karena namanya yang kudus menyegarkan jiwaku. Sungguh menarik kata yang dipakai di sini adalah kesegaran jiwa, bukan tubuh. Padahal tubuhlah yang diberi makan dengan rumput hijau dan diberi minum dengan air yang tenang. Tapi ternyata yang disegarkan adalah dari jiwa dulu. Wow, luar biasa. Ternyata kita sadar, kita ingat kisah perempuan Samaria yang dijumpai Tuhan Yesus. Apa yang terjadi pada waktu itu di tepi sungai, di tepi sumur. Pelajaran penting dari kisah itu, jika kita mengejar nikmat dunia, nikmat sesaat membawa laknat. Nikmat sesaat membawa laknat. Hidup manusia itu hanya sejengkal. Sejengkal waktu, sejengkal apa yang kau makan, sejengkal apa yang kau minum. Semuanya hanya bersifat sementara. Nah, kita tahu ternyata perempuan Samaria pun harus, dan pada waktu itu kita akan mengerti pada waktu dia haus terus. Karena apa? Daging berbeda dengan keinginan roh. Daging kecenderungannya kurang dan kurang dan kurang. Selalu ingin mengungkapkan hawa nafsunya. Tapi perhatikan, tapi kalau kita hidup di dalam roh, hidup dalam anugerah Tuhan, maka menikmati makanan dari Tuhan, kita akan disegarkan jiwa dan dibebaskan dari jerat dada kedagingan. Karena semua dari internal. Manusia rohmu yang kau isi dengan roh Allah yang hidup. Bagaimana kau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Roh Allah yang hidup itu. Karena roh Allah yang ada dalam kita, dikatakan sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan dengan tidak terbatas. Dari dalam internal sampai ke eksternal. Bahkan bagi Roh Kuduslah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi kita akan mengalami kesegaran roh, jiwa. Bahkan sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Karena kita butuh tuntunan Tuhan. Kita butuh petunjuk Tuhan. Karena hari-hari kita sadar. Apa yang terjadi? Akan ada orang-orang yang sungguh dikatakan memasuki pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Akhir di akhir zaman. Akan terjadi gereja Tuhan. Gereja yang dikatakan tembok denominasi. Maka Tuhan memperlihatkan lewat online. Apa yang terjadi? Dan disitulah orang-orang akan melihat, kita sadar, kita harus menjadi gereja yang tertanam, gereja lokal. Tapi kita bisa lihat lewat YouTube, kita belajar benar-benar mengambil inti sari dan kebenaran firman untuk kita terus dibaharui manusia roh, manusia batinnya. Karena manusia lahiriah akan merosot, manusia batinnya dibaharui hari ke sehari. Makanya penting akan ada di mana hari-hari akhir ini ada ujian, penyaringan, bahkan pemurnian. Dan banyak orang disucikan, dimurnikan, dan diuji. Kita tidak akan bisa lari. Kita akan mengalami itu, disucikan, dimurnikan, dan diuji. Maka hari ini, tangkaplah firman Tuhan. Kalau kita makin menyadari, seorang yang mengalami kehidupan yang berbeda, ada seorang yang sungguh-sungguh, ia dituntun di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sebagai gembala, Tuhan bukan saja memberi makan bagi tubuh dan jiwa, tapi juga memberi makan pada roh, jiwa dan tubuh. Dan terlebih hati nurani kita. Daud mengaku dan berkata, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Mazmur 16 ayat 7. Daud, yaitu yang telah memberi nasihat kepada aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ternyata hati nurarimu harus mau diajar. Wow, sungguh luar biasa. Hebat sekali. Kenapa? Saat kita tidur dan beristirahat, Tuhan mengajari, Tuhan mengisi, dan Tuhan mengajar roh kita, nurani kita. Daud berkata, Tuhan tak akan membiarkan kakiku goyah.
penjagamu tidak akan terlap. Sesungguhnya tidak terlap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau. Pada waktu siang atau bulan, pada waktu malam, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Lihat, orang yang ada dalam tuntunan Tuhan. Dimulai dari kesegaran manusia roh, jiwa, dan tubuh. Kenapa? Karena Daud, seorang yang berkenan dalam favor Tuhan pun, Daud pernah mengalami dia jatuh dalam dosa. Tapi yang luar biasa anugerahnya, Daud cepat bertobat. Kenapa? Justru pada waktu Daud mengalami pertobatan. Karena pada waktu itu dia melakukan kehidupan yang tidak benar. Dia tidak berperang. Orang kalau tidak berperang, hidup itu ada tiga peperangan. Perang melawan iblis, perang melawan dunia, perang melawan diri sendiri. Kalau perang melawan iblis, kita kalahkan dalam nama Yesus. Oleh kesaksian kita, oleh pujian penyembahan, ya kita akan kalahkan doa-doa kita. Maka kita akan mengalahkan kuasa kegelapan oleh darah anak domba Allah. Tapi mengalahkan dunia, imanmu itu yang mengalahkan dunia. Kalau engkau beriman kepada Tuhan, yang dikatakan iman mengalahkan dunia. Dan kalau engkau bisa mengalahkan dirimu sendiri, tanpa Roh Kudus tidak mungkin engkau mampu. Engkau harus bersama dengan Roh Kudus. Karena Roh Allah yang hidup itu akan terus menerangi perjalanan hidupmu. Akan menjadi penerang yang abadi. Maka perkabungan itu akan disirnakan. Kalau ada Roh Allah yang hidup, itulah penerang yang abadi. Yang sungguh-sungguh menyirnakan perkabungan. Yang kecil akan menjadi kaum bangsa yang besar. Yang lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Itulah sejarah saya. Maka minoritas dan mayoritas, kita sadar keturunan Abraham yang diberkati Tuhan. Hari ini seorang Daud pun ternyata dia bisa ada dalam terus menurut tuntunan Tuhan. Karena selalu memohon hatinya tahir. Dibaharui batinnya dengan roh yang teguh. Waktu dia jatuh dalam dosa dengan Bathsheba. Dia tidak berperang. Dia dalam keadaan kondisi santai. Dia dalam keadaan kondisi yang tanpa disadari kelemahan-kelemahan manusia. Manusia punya titik lemah. Manusia punya titik terendah. Tapi situlah, apakah engkau terus mau bekerja sama dengan Roh Kudus? Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Nah, saudaraku, Daud memohon hatinya tahir dan dibaharui batinnya dengan roh yang teguh. Berarti Daud memohon belas kasihan Tuhan, menurut kasih setia Tuhan, untuk menghapuskan pelanggaran Daud menurut rahmat Tuhan yang besar. Sebab Daud sendiri sadar akan pelanggarannya. Dan Daud senantiasa, yaitu bergumul dengan dosanya. Dan supaya mendapat keadilan keputusan Tuhan. Makanya Daud mau tetap mempunyai iman dan ketaatan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran. Dalam batinku ya Tuhan. Mazmur 51:8 dikatakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dan Daud tetap mempunyai iman dan ketaatan yang diperkenan oleh Tuhan. Dari situ kita lihat. Daud mau sungguh-sungguh bertobat setelah dia tegur oleh Nabi Nathan. Daud memohon jangan mengambil rohmu yang kudus. Ini pentingnya. Tuntunan ilahi. Kalau berdosa, cepat bertobat. Dan kamu mau ada dalam firman Tuhan. Dan mau dikendalikan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan bekerja di dalammu. Dan kamu melangkah dengan iman. Melangkah dengan pengharapan dan kasih. Di situ ada tuntunan ilahi. Di situ ada petunjuk ilahi. Daud waktu itu dalam tuntunannya. Daud memohon jangan mengambil rohmu yang kudus. Berarti dia tahu gembala domba hanya 2-3 ekor. Tapi sekarang dia berjumpa dengan gembala yang baik. Supaya apa? Janganlah membuang aku dari hadapanmu ya Tuhan. Janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Berarti di mana Roh Kudus mengajarkan kepada Daud. Daud mau mengalami kerinduan, keintiman, pergaulan karib kembali dengan Tuhan. Dan menjalankan perintah Tuhan. Berarti Daud mohon jangan mengambil rohmu yang kudus. Karakter utama Roh Kudus. Di mana Tuhan menyatakannya, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau dalam kesucian hari ini bertobatlah. Jika ada engkau yang datang yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Karena Tuhan menyatakannya ternyata di Mazmur 51. Dalam tuntunan Tuhan itu ternyata dalam petunjuk Tuhan, Daud memohon dibangkitkan dan dilengkapi dengan hati dan roh yang rela. Luar biasa.
di dalam Mazmur 51 ayat 14. Daud memohon dibangkitkan. Bangkitkan aku Tuhan. Perlengkapi aku dengan hati dan roh yang rela. Kalau hatimu gak mau diremukkan, dihancurkan. Orang yang hatinya hancur remuk, tidak dianggap hina. Bahkan rohnya, Tuhan berkata, mau gak rohmu rela untuk dibentuk, dijadikan serupa, segambar dengan Allah. Tuhan mau setiap kita makin menyadari, Tuhan, jadi hari ini aku belajar seperti Daud, seperti Abraham, mempersembahkan anak yang tunggal, harus mempunyai hati dan roh yang rela. Sehingga Daud mau mengajarkan, yaitu jalan-jalan Tuhan kepada orang-orang yang berdosa, berbalik kepada Tuhan. Tuntunan ilahi yang luar biasa, itulah Tuhan gembala yang baik, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan menjaga hidupnya. Walaupun dia berbuat salah, tapi akhirnya Tuhan mengubahkannya menjadi seorang yang dipromosikan oleh Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang hadir, engkau akan dipromosikan oleh Tuhan pada kau belajar dalam tuntunan Tuhan. Dan hari ini kau belajar terus akan apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Karena sungguh-sungguh ada Immanuel, Tuhan beserta kita. Makanya sungguh nyata bahwa sungguh-sungguh tema hari ini, God's Guidance, tuntunan Tuhan, petunjuk Tuhan. Kalau engkau diberikan tuntunan gembala yang baik, ternyata ada kehidupan sisi yang lain yang namanya kehidupan berdosa. Di sini berdoa, di sini berdosa. Dosa, esnya itu setan, esnya itu sampah, esnya itu membuat sengsara. Jadi kalau D-O-S-A, esnya itu setan, esnya itu sampah, esnya itu serakah, esnya itu sengsara. Membuat hidupmu dalam dosa, membuat hidupmu dalam sengsara. Tapi dalam doa, engkau dialog orang dengan Allah. Tergantung, mari datang dengan sikap panggilan yang benar di hadapan Tuhan. Supaya kita makin diperkenan oleh Tuhan. Dan nama kita, keluarga kita, tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Hari ini sungguh kita mohon kelepasan keselamatan Allah dari hutang darah. Karena membunuh Uria. Makanya penting tuntunan Tuhan, lihat cara Tuhan bekerja sampai supaya mengalami encounter dengan Tuhan. Pelepasan, bebas dari belenggu penjara dosa, belenggu pembunuhan, belenggu pencurian, perzinahan. Disinilah Tuhan mau. Tuhan mau setiap kita mengalami pembebasan. Karena tahun Yobel, tahun pembebasan. Yesaya 61. Maka kalau roh Tuhan ada padamu, engkau akan membebaskan mereka yang terpenjara. Dan inilah hidup yang memuliakan nama Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan. Disinilah letaknya tuntunan Tuhan. Bagaimana gembala aku menuntun caranya? Ternyata jelas sekali ada petunjuknya. Karena kamu dulu berdosa, sekarang hidup benar. Akan ada bedanya. Orang berdosa, orang berdoa. Akan berdoa. Makin banyak doa, makin banyak kuasa. Tidak ada doa, tidak ada kuasa. Hari ini kita sangat diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami percaya anugerah yang melimpah ada pada setiap pribadi kami. Sungguh-sungguh kami boleh menjadi orang kepercayaan Tuhan. Kalau kami benar-benar bertobat, kalau kami benar-benar mau tersungkur di bahagia salib Kristus. Kehidupan dalam tuntunan yang penuh pujian penyembahan. Seorang Daud yang mengalami keterbukaan ada awal pemulihan. Dan keterbukaan awal kemuliaan itulah Tuhan. Tuntunan menyata membuat seorang Daud menjadi penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Bahkan dari penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Yang dimana menghasilkan buah roh. Kehidupan yang berkarakter ilahi dan ada buah kebenaran. Kebenaran dinyatakan. Bahkan sungguh disitulah akan terjadi percepatan. Dan dari percepatan akan terjadi ketepatan. Seperti yang Tuhan kehendaki setiap kehidupan. Seperti Daud. Seperti perempuan Samaria yang berdosa. Seperti Nuh melakukan tepat. Hari ini Tuhan, jemaat yang Tuhan kasih di Delft. Yang kau kasih gembala sidang
Pak Victor dan Bu Vivi. Kami percaya Tuhan urapi, Tuhan berkati. Pakai mereka supaya mereka lebih lagi punya hati, selamatkan jiwa berapapun harganya. Untuk apa engkau ada di sini mendengar kuasa firman Tuhan? Untuk apa engkau hanya setiap kali mendengar tapi kau tidak menjadi pelaku firman Tuhan? Tuhan mau engkau makin menyenangkan hati Tuhan dan terus ada dalam perkenalan Tuhan. Dan sungguh-sungguh keluargamu pun satu jiwa diselamatkan, seisi rumah pasti diselamatkan. Nama Tuhan dipermuliakan, maka diberkatilah dialog Belanda yang sungguh-sungguh Tuhan. Terjadi kobaran api roh yang menyala-nyala. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah terus rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Jangan berhenti. Lanjutkan karya Tuhan. Tuhan telah memberikan satu talenta, dua talenta, dan lima talenta. Jangan kau pendam. Kalau dua talenta akan menjadi empat, lima talenta menjadi sepuluh, maka jangan terkejut. Pada waktunya kau akan melihat hidup dalam anugerah berkat limpah rahmat surgawi. Karena benih ilahi yang ditabur menjadi tanah yang subur dan gembur di hatimu. Akan terjadi 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat ganda. Dan diberkatilah kekuatan yang baru dari Tuhan. Diberkatilah roh jiwa tubuh dan kekuatan yang baru. Roh jiwa disegarkan kembali. Dan engkau mengalami yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan. Dan saat ini yang kekurangan Tuhan semakin tambah-tambahkan. Mereka ada dalam kelimpahan Tuhan karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hambamu berhenti berbicara, hambamu berhenti berdoa, tetapi rohmu yang kudus akan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kami doakan atau pikirkan. Di dalam nama Yesus kami serahkan roh jiwa tubuh keluarga besar Delaf dan juga di Belanda, di tempat yang lain yang digembalakan oleh Pak Victor dan Vivi, dan semua juga staf dan gembala. Kami serahkan dalam berkat anugerah limpah rahmat surgawi. Mereka menjadi lebih dari pemenang. Mereka berjalan dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan mereka menjadi pemenang-pemenang jiwa. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat bertemu dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Sungguh-sungguh kita ada dalam tuntunan ilahi. Terus menerus hari demi hari. Sampai masih tahun 2022. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Praise the Lord. Kita sudah nikmati firman Tuhan. We genoten van het woord van God. Ini waktu yang juga terindah buat kita. En dit is een mooiste tijd voor ons. Yaitu kita akan memberikan persembahan kita. Dat is dat we ons offeran gaan geven. Yes, haleluya. Beri tepuk tangan dulu. Geef een applaus. Iya. Dan saudaraku, memang Tuhan berkata dengan jelas. God heeft inderdaad duidelijk gezegd. Bahwa Tuhan membalas semua yang kita lakukan kepadanya. Dat God alles zal vergelden wat wij doen voor hem. Tapi ini bukan berarti kita menuntut dari Tuhan. Maar dit betekent niet dat we gaan eisen. Artinya begini. Dat betekent. Bahwa Tuhan peduli. Dat God zich bekommert. Termasuk dengan persembahan yang kita berikan kepada dia. Inclusief bekommert om de dingen, om de offeranden die wij geven. Karena itu saya sering katakan. En daarom zeg ik vaak. Persembahan yang kita lakukan. Offeranden dat wij doen. Yang pertama. Ten eerste. Karena kita percaya kepada dia. Doen we omdat we geloven in hem. Jadi lakukan dengan percaya. Doe dit met geloof. Dan Tuhan. En God. Yang peduli. Zal zich bekommeren. Yang memberkati kita semuanya. Die zich bekommert zal ons alle zegenen. Kita akan memberi dengan sukacita. Geef met blijdschap. Di layar saudara ada QR code, saudara boleh scan. Op uw scherm zult u een QR code tevoorschijn zien komen die u kunt scannen. Dan juga ada nomor account yang saudara boleh gunakan. En ook een IBAN waar u gebruik van kan maken. Sebelumnya kita akan berdoa lebih dulu. Maar voordat gaan we bidden. Saya minta Bapak Pendeta Yosef Sim berdoa untuk kita. En ik wil vragen of Pastor Yosef Sim kan bidden. Laten we samen gaan bidden. Heere, omdat u zich bekommert om ons, willen we graag ons liefde teruggeven aan u. In de vorm van de financiën die wij ook van u hebben ontvangen. Karena kami mengasihi Tuhan. Omdat wij van u houden, Heer. Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Omdat u eerst van ons gehouden heeft. Kami percaya, Tuhan. En wij geloven, Heer, pasti persembahan kami, dat ons offerande zeker untuk buat kerajaanmu semakin besar. Ervoor zal zorgen dat uw koninkrijk nog groter wordt. Dan terutama FMC, Tuhan. En in het bijzonder voor FMC, bisa menjangkau jiwa-jiwa. Dat we zielen kunnen bereiken. Di dalam nama Tuhan Yesus. In de naam van de Heer Jezus. Kami beri dengan sukacita. Geven we met blijdschap. Terima kasih, Bapak. Dank u wel, Vader. Amen. Amen.
Mari kita mendengarkan pengumuman yang ada untuk minggu ini. Laten we luisteren naar de mededelingen van deze week. Puji Tuhan, kita akan meneruskan 24/7 prayer chain. Prijs de Heer, we gaan verder met de 24/7 gebedsketting. Kan diadakan tiap hari. Elke dag wordt dat gehouden. Prayer room, melalui Zoom. Via Zoom. Dan nanti malam akan diadakan jam 12 subuh. En vannacht gaan we beginnen om 12 uur 's nachts. Dan hari Selasa yang akan datang 27 Juli 2021 jam 12 siang. En aanstaande dinsdag 27 juli om 12 uur 's middags. Akan diadakan FMC Digital Gathering Prayer Tower City melalui Zoom. Zullen we via de Zoom FMC Digital Gathering Prayer Tower City hebben. Dan pada hari Kamis 29 juli 2021 jam 8 malam. En op donderdag 29 juli 2021 om 8 uur 's avonds. Kami mengundang Anda sekalian untuk menghadiri FMC Digital Gathering Prayer Tower melalui Zoom. Willen we u alle uitnodigen om mee te doen met de FMC Digital Gathering Prayer Tower via Zoom. Dan jangan lupa hari Minggu depan 1 Agustus 2021 jam 3 sore. En vergeet niet volgende week zondag 1 Augustus 2021 om 3 uur 's middags. Kita akan berkumpul bersama dalam FMC Digital Gathering Celebration. Zullen we samenkomen tijdens de FMC Digital Gathering Celebration. Dengan perjamuan kudus. En dan zullen we samen het heilig avondmaal houden. Melalui YouTube. Via YouTube. Sekian dan terima kasih. Dat was het en dank u wel. Ya, mari kita berdoa syafaat. Laten we voorbeden doen. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu. Vader in de hemel, dank u wel voor uw genade. Terima kasih untuk hari Minggu ini kami boleh menikmati ibadah-Mu Tuhan. Dank u wel voor deze zondag als we mochten genieten van de eredienst. Karena kami tahu dalam ibadah ada kekuatan yang ajaib bagi kami. We geloven dat er tijdens de eredienst geweldige kracht is. Kami berdoa bagi gembala dan keluarga Tuhan. We bidden voor de pastor en het gezin, Heer. Berkati mereka berlimpah-limpah. Zegen hen in overvloed. Keluar masuk di memberkati mereka Tuhan. En in en uitgaan wordt gezegend. Ada sukacita. Er is blijdschap. Ada kekuatan dari Roh Allah. En er is kracht van de Geest van God. Ada anugerah Allah yang melimpah-limpah. Een Gods overvloeiende genade. Sukacita daripada Roh Allah terus pimpin mereka. En dat de blijdschap van God hun blijft leiden. Kami tahu sungguh Bapa di surga. We weten waarlijk, Vader in de hemel. Mereka ada di sini. Dat zij hier zijn. Untuk kemuliaan namamu. Voor de glorie van uw naam. Berikan perlindunganmu yang sempurna selalu bagi mereka. En geef ook volmaakte bescherming over hen. Juga bagi adik-adik kami Joy dan Jessica Bapa. En ook voor onze zusjes Joy en Jessica Vader. Masa depan mereka di tangan-Mu. Hun toekomst is in uw handen. Sukacita dan sukses selalu menyertai mereka. Blijdschap en succes zal altijd met hen zijn. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Kami berdoa untuk seluruh satelit Tuhan. We bidden voor alle satellietgemeenten. Berkati dengan perlindungan-Mu. Zegen hen met uw bescherming. Bahkan seluruh koordinator engkau berkati rumah tangga mereka semua. Alle teamleiders zult u zegenen. We bidden juga untuk ulang tahun minggu ini, Bapa. We bidden ook voor alle jarigen van deze week. Satu tahun yang kau berikan. Een nieuw jaar heeft u gegeven. Di situ ada anugerah dan kekuatan-Mu. En daar zit ook uw genade en uw kracht in. Berkati semua yang ulang tahun minggu ini, Bapa. Zegen alle die jarig zijn geweest deze week, Vader. Karena hari-hari hidup mereka di tangan-Mu. Dat de dagen van hun leven in uw handen zijn. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. We juga berdoa untuk pemerintah. We bidden voor de regering. Juga untuk para dokter Tuhan. Voor alle artsen Heer. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Ada kasih Allah. Gods liefde. Ada anugerah. Gods genade. Ada kebaikan Tuhan. En Gods goedheid is. Ada sejahtera. Uw vrede. Bahkan hikmat daripada Roh Allah di atas mereka. En ook wijsheid van uw Geest is over hen. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Kami berdoa bagi Israel Tuhan. We bidden voor Israël Heer. Berkat dan perlindungan. In zegen en bescherming. Kedamaian daripada-Mu. Een vrede die van U afkomstig is. Sukacita daripada Engkau. Blijdschap. Tinggal terus di atas bangsa ini. Zal blijven over uw volk. Karena bangsa ini bangsa pilihan-Mu Bapa di surga. Volk, het uitverkoren volk is. Kami berkati mereka di dalam nama Yesus. We zegenen hen in de naam van Jezus. Dengan segala kebaikan dan kemurahan Tuhan di atas mereka. Alle goedheid en genade ook van God. Terima kasih Bapa. Dank u wel Vader. Di dalam nama Yesus. In de naam van Jezus. Kami berdoa. Hebben wij gebeden. Amen. 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 Halleluja. Amen. Beri tepuk tangan, katakan haleluja. Zeg haleluja.
Luar biasa. Buitengewoon. Terima kasih Pastor Samuel Dudi. Dankjewel Pastor Samuel Dudi. Yang sangat memberkati kita semua. Yang ons ontzettend heeft gezegend. Dan kita mau akhiri. En we willen eindigen. Mari kita berdiri sama-sama. Sama gaan staan. Yang di rumah juga boleh. Ook thuis natuurlijk. Mari angkat tanganmu. Laat onze handen op. Katakan terima kasih Tuhan. Dank u wel. Mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan. Laat ons samen zeggen dank u wel. Dan aku terima. En ik ontvang. Berkatmu. Uw zegen. Kekuatanmu. Uw kracht. Sukacitamu. Uw blijdschap. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Tuhan memberkati saudara. God zegent u. Ja. Yeah.